Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Apel siaga digelar Brimopolda, Sulawesi Selatan. Dua kompi pasukan dari Batalion A dan satu kompi dari tim Gegana disiagakan pasca aksi teror di Mabes Polri Jakarta dan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Personel Brimopolda Sulsel ini akan melakukan pengamanan di objek-objek vital, tempat ibadah, khususnya gereja yang melakukan misa dan ibadah. Mereka juga akan membantu melakukan patroli di beberapa kantor polisi. Jadi untuk jumlah personil kami siagakan khusus di Batalion A, Tabayembayeng, ini ada sekitar 2 kompi, kemudian dari Gegana ada 1 kompi, kemudian dari masing-masing batalion baik di Pare-Pare maupun di Baibunta dan di Bone kita siagakan 1 kompi untuk siap gerak membantu dan membackup wilayah Polda Sulawesi Selatan.